Swastiastu. Bertemu kembali Rana pada materi media pembelajaran pola interaksi desa dan kota bersama Pak Iwayan Edisiawan. Pada materi kali ini adalah materi desa. Nah, pada pertemuan pertama kali ini kita akan membahas tentang desa. Namun sebelum ke materi, terlebih dahulu Pak akan menjelaskan sedikit tentang kompetensi dasar yang akan kita capai. Yang pertama adalah menganalisis struktur keruangan desa dan kota, interaksi desa dan kota, serta kaitannya dengan usaha pemerataan pembangunan. Kemudian yang kedua adalah membuat makalah tentang usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota yang dilengkapi dengan peta bagan tabel grafik atau diagram. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah melalui pengamalan video, siswa dapat menyimpulkan pengertian desa. Melalui pengamalan video, siswa dapat menemukan unsur dan potensi desa. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri dan karakteristik desa. Dan terakhir, melalui kerja kelompok, siswa dapat membuat makalah tentang usaha-usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota. Baik anak-anak, langsung ke materi ya. Sekarang coba diingat, kira-kira ketika kita mendengar istilah desa, apa sih bayangan kalian ketika mendengar tentang desanya, anak ya? Baik, tentunya desa itu indah, tenang, dan damai. Jadi ini adalah salah satu dari bayangan kita tentang desa ya. Desa itu indah, tenang, damai. Desa itu juga memiliki kesederhanaan. Nah, dan desa dikenal oleh masyarakat Indonesia dari bahasa Sanskerta ya, asalnya anak. Yaitu dari kata desi, yang artinya tanah kelahiran atau tumpah darah. Berikut adalah penamaan desa di beberapa daerah di Indonesia. Yang pertama ada yang namanya Gampong atau Meusanah di Aceh. Kuta di Sumatera Utara, Nagari di Sumatera Barat. Wanus di Sulawesi Utara, Wanua di Minahasa, Gaukang di Ujung Pandang, Dusun Dati di Maluku. Nah, lanjut ke pengertian desa. Jadi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, adapun pengertian desa menurut Bintardo adalah suatu hasil perpaduan antara kegiatan kelompok manusia dan lingkungannya. Di mana ada pilar utama tentang desa, yaitu yang pertama daerah meliputi luas lahan, batas wilayah dan lokasi. Kemudian ada penduduk meliputi jumlah, pertambahan, kepadatan, penyebaran dan mata pencaharian. Dan yang ketiga berupa tata kehidupan meliputi pola tata pergaulan, kemasyarakatan, dan organisasi sosial. Pengertian desa, jadi desa merupakan perujian geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, ekonomi, politik, kultural, setempat dalam hubungannya dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain. Ini menurut Erwin Dato tahun 1977. Dimana unsur fisiografis di sini yang dimaksud adalah terkait dengan kondisi fisik desa, diantaranya tanah, air, dan udara. Unsur ekonomis ini terkait dengan aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Di segi unsur politik dapat diartikan sebagai aktivitas manusia dalam peraturan hidup bersama. Dan dari unsur kultural atau budaya, desa memiliki kebudayaan yang sangat kuat, baik berupa adat atau kebiasaan maupun kebendaan. Nah, lanjut ke unsur pokok desa, ada tiga secara umum menanak ya. Yang pertama ada daerah atau wilayah, kemudian nomor dua ada penduduk, dan nomor tiga ada tata kehidupan. Nah, daerah di sini meliputi lahan pekarangan dan lahan pertanian, serta penggunaannya meliputi aspek lokasi, luas, dan batas wilayah.
Kemudian penduduk meliputi jumlah, pertambahan kepadatan, penyebaran, dan mata pencaharian penduduk. Dan yang terakhir, tata kehidupan meliputi pola, tata pergaulan, dan ikatan-ikatan pergaulan desa sebagai usaha penduduk untuk mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraannya. Lanjut ke potensi desa. Nah, jadi potensi desa ini ada dua, ada potensi fisik dan non-fisik, ya. Di mana potensi fisik ini meliputi tanah, air, iklim, ternak, dan manusia. Kemudian untuk potensi non-fisik, ini berkaitan dengan masyarakat desa, aparatur atau pamong desa, dan lembaga-lembaga sosial yang ada di desa. Kemudian lanjut ciri-ciri desa, ya. Menurut Direktorat Jenderal Pembangunan Desa, ciri-ciri wilayah pedesaan antara lain, yang pertama, perbandingan lahan dan manusia cukup besar. Kemudian lapangan kerja, ini ada di sektor agraris. Sifat masyarakat masih paguyuban, sifat masyarakat yang masih memegang teguh tradisi adat istiadat dan norma yang atau perilaku, ya. Kemudian yang berikutnya ada kehidupan masyarakat erat dengan alam. Dan yang terakhir adalah perkembangan sosial relatif lambat. Ya, karena demikianlah media pembelajaran terkait dengan pengertian, unsur, dan potensi desa serta ciri-ciri desa. Semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata Pak ucapkan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Om.